Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Berita Jaya, sahabat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang efek bevel di Corel Draw. Namun sebelum sahabat-sahabat menonton lengkap video kami, silahkan subscribe, kemudian like, dan apabila video ini bermanfaat silahkan share dan komen agar channel kami bisa berkembang. Baik sahabat-sahabat, kita buka lembar kerja baru yang hasilnya nanti seperti ini ya. Dan seperti ini kita membuka lembar kerja baru di menu file. Kemudian new. Kemudian kita atur kertasnya, kita bukakan letter. Kemudian tampilannya landscape saja. Satuannya kita ganti di sentimeter, sentimeter yang lihat saja. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat suatu teks menggunakan text tool. Menggunakan text tool kita membuat suatu teks. Kita akan mencontohkan teks sesuai dengan tema. Seperti ini. Kita perbesar. Kita akan ganti fontnya. Kita menggunakan font ini saja. Clarendon. Clarendon. Kita perbesarkan. Setelah itu kita akan masuk ke efek pada menu dan kita pilih bevel. Nah, sehingga akan tampil suatu menu bevel di sini di bagian kiri layar monitor. Di sini ada style. Stylenya bisa soft edge ya, bisa emboss. Kita pilih soft edge dulu. Kemudian ada bevel offset, kemiringan bevelnya ada to center, dari tengah ada distance. Kita pilih dari tengah dulu. Kemudian ada color shadow, warna atau warna bayangan, kita tiadakan aja. Kemudian ada warna cahaya, kita putih ini. Dan ada intensitas, ada direction, ada altitude. Ya. Intensitas ini adalah pencahayaannya, direction itu arah pencahayaannya, ya. Kemudian altitude itu adalah sudutnya. Kita coba ya, apply saja. Oh, maaf ada yang ketinggalan. Ini kita warnanya kita rubah, warnanya kita rubah. Ini kita apply. Ini adalah efek bevel yang to center, soft edge ya, soft edge to center. Ya, ada kemiringan yang keseluruhan kemiringannya itu dari berujung di tengah, berujung di tengah, ujungnya di tengah. Kemudian kita ganti distance atau jaraknya, misalkan 0,5 kita coba terapkan. Di sini ada kemiringan nggak sampai tengah. Di sini ada bagian yang di teks yang masih belum miring, masih datar. Kita perkecil lagi 0,3. Nah seperti ini. Ini ada kemiringannya 0,3 dari sini ya. Ya. Kemudian di sini
kita atur direksinya misalkan 90, maka arah cahayanya dari atas. Ini akan gelap. Ini akan gelap. Kita pencahayaannya agak lebih dikurangi lagi, 10 misalkan. Ini akan gelap. Misalkan di sini ada 180, maka pencahayaannya dari sini, dari atas. Ini akan gelap. Ini adalah top edge yang distance, yang tadi itu center sudah. Kemudian kita akan kita copy dulu aja yang kita hilangkan yang bubble-nya. Caranya kita clear effect ya, di menu effect. Kemudian kita akan yang terapkan yang emboss. Yang bos kita akan membuat suatu background ya di rectangle tool di sini. Oke, buat suatu background di sini. Warnanya kita samakan backgroundnya. Kemudian kita pindahkan ke bagian belakang dari tulisan. Caranya klik kanan, order to back of page. Ya, ini adalah tulisan. Kemudian kita pilih emboss di sini. Ini distance-nya 0,1, background-nya hitam. Seperti ini. Ini adalah efek emboss pada bevel. Kita di dan ini. Nah, misalkan 142 ini adalah efek emboss pada bevel ya, pada bevel. Jadi centernya tidak beda, misalnya kita misalkan agak kurang lagi. Dan ini jadi 0,15. Ini efek emboss pada untuk efek bevel ini tidak hanya pada teks saja, tetapi bisa diterapkan di objek rectangle dan ellipse juga bisa. Jadi pada video kali ini kita terapkan pada teks ya, kepada teks. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba, sahabat-sahabat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.